Halo, apa kabar semua? Kiman di sini. Dalam video ini saya akan terangkan bagaimana kita install ataupun memasang quizboard di dalam Discord. Jika anda tidak pernah mendengar apa itu Discord, anda boleh klik link saya di atas ini untuk dapatkan maklumat lanjut daripada video saya yang sebelum ini tentang Discord. Sama seperti Telegram, anda juga boleh menambah quizboard dalam Discord. So, dalam video ini saya akan terangkan langkah demi langkah bagaimana kita boleh memasang quizboard di dalam Discord server anda. Jom. Pertama sekali, pergi ke top.gg. Kemudian, anda akan cari quiz. Anda akan nampak paparan beberapa quiz yang sedia ada. Yang saya akan tunjukkan sekarang adalah quiz board. View terlebih dahulu. Pada biasanya kita akan terus invite vote kepada server kita. Tetapi untuk tujuan ini anda perlu pergi ke website dia terlebih dahulu. Ini adalah website quiz board. Dan login ke account Discord anda, anda akan terus disuruh untuk login. Kalau anda dah login, dia akan automatik macam ini. Anda boleh tekan Your Quizzes untuk lihat paparan quiz. Di sini lihat anda letak tajuk quiz anda. Letak saja apa yang sedia ada. Contoh di sini saya letak untuk kelas saya. Kemudian bagi sedikit deskripsi. Bagi sedikit description. Kemudian hashtag kalau perlu. Access level untuk quizboard. Untuk yang free dia public. Tapi tak apa. Dia macam Kahoot dan Quizzes juga. Quiz-quiz tu anda boleh letak sepublic. Dan pilih warna. Warna ni akan dipaparkan di dalam quizboard. Di dalam server anda. Kemudian tambah soalan anda. Jawapan 1, jawapan 2. Mana jawapan yang betul tu anda perlu tick seperti yang di dalam paparan tu. Kalau nak tambah option, just tambah lagi. Then tetapkan markah minimum dan maksimum. Markah minimum maksimum ni dia akan digunakan sebagai leaderboard untuk seolah-olah gamifikasi sedikit. Baiklah, terus tambah soalan-soalan anda. Bila dah selesai, ini adalah code quiz anda. Kemudian anda hanya perlu pergi ke invite. Dan anda akan ditanya nak masuk kepada server yang mana. So, saya balik server. Ini adalah authorization yang kita perlu benarkan. So, kita boleh authorize. Yes. Okay. Bila selesai invite, anda boleh balik ke website quizboard terlebih dahulu. Kalau nak play, anda hanya boleh tekan play dan nombor quiz anda. Tapi kalau anda nak tetapkan syarat-syarat tertentu, anda boleh tick di sini terlebih dahulu. Kemudian copy arahan yang akan kita gunakan dalam Discord. Pergi ke Discord anda dan paste sahaja arahan tersebut. Dan bot tersebut akan bergerak seperti yang telah ditunjukkan di sini. So, pelajar boleh menjawab. Dia akan automatic check mengikut tempoh masa yang telah kita tetapkan. Dan di sini contohnya jawapannya, saya tick jawapan dia. Anda akan lihat bahawa dia akan automatic bagi jawapan and then dia akan tetapkan mana yang berapa markah yang akan kita dapat. So, jika ada banyak pelajar yang jawab, dia akan kira and then tambahkan semua markah and then dipaparkan leaderboard. So, quizboard sebegini anda boleh gunakan sebagai quiz uji kaji kendiri untuk pelajar-pelajar anda. So, pelajar boleh aktifkan board dan mencuba menjawab. Baiklah, itu sedikit tentang this quizboard di Discord. Jangan lupa like video ini dan subscribe kepada channel saya untuk video-video yang selanjutnya. Terima kasih.